17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia, mempertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Merdeka! Rosa Roslin, yeah? Rosa Jun, ini kita kan mau sekolah minggu. Kenapa kita bawa-bawa bendera? Seleni, kita kan sebentar lagi mau merayakan hari kemerdekaan kita. Biasanya kalau 17 Agustus itu seneng loh. Kita ada lomba di sekolah, lomba di sekolah minggu, lomba di rumah. Seneng, kita kan tahun ini gak ada kayak lomba-lomba. Kita disuruh di rumah terus. Iya ya. Udah, ayo kita sapa dulu adik-adik di rumah. Ngomongin kita tahu mau ibadah. Ayo kita mulai. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah semua. Nah, Lo Sejun senang banget ya bisa ketemu dengan adik-adik. Lo Sejun udah pakai baju merah. Lo Roslin juga udah. Lo Seleni juga udah. Lo Ferdi apa lagi. Tadi kan kita udah lihat ya, bahasa nyanyi 17 Agustus, berarti besok ya, besok atau berapa hari lagi ya Lose? Dua hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Nah kalau kita sudah merdeka, kita harus semangat dong ya, semangat juga untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian Aku Bersuka Cita dari Kidung Ceria 151, disambung dengan Bila Kita Suka Cita dari Kidung Ceria 162. Ini mungkin lagu baru buat kalian, tapi kita pelan-pelan ya, kita belajar. Kita bangkit berdiri dan lihat nih teman-teman Lose ya, ikuti gerakannya. Oke adik-adik, kita mulai. Mainkan Lose Ferdi. Besar kasihnya bagi kita, nyanyi haleluya.
yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh tinggal dalam hati kami, sehingga kami boleh memuji, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap kita memuji Tuhan. Masih semangat kan ya? Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian lagu Happy Yaya dan Allah Kudasyat. Bagi adik-adik kelas kecil, bisa lihat gerakannya Loser Oslin. Kalau yang kelas besar, lihat gerakannya Loser ini ya. Ikutin ya adik-adik ya. Kita nyanyi puji nama Tuhan dengan semangat. Happy Yaya. Suci hartaku. Suci hartaku tak ternilai.
ketemu lagi dengan Lause Ivon di sini. Dan sekarang Lause Ivon ada ajak teman kita namanya siapa ya? Lause panggil dulu ya. Sheila. Sheila. Iya, Lause. Apa kabar Sheila? Sheila baik kan? Baik, Lause. Lause, baik, sehat kan? Sehat dong. Sama kita sehat-sehat ya, walaupun lagi pandemi begini ya, Sheila ya. Iya dong, Lause. Lause juga udah kangen melihat Sheila sekarang. Wah, udah tambah gede, tambah cantik ya. Masa sih Lause, jadi malu. Makasih Lause. Iya dong, sama-sama. Itu adik-adik, teman-teman Sheila juga semuanya pasti pada tambah gede, tambah cantik, tambah ganteng juga ya. Iya. Nah Sheila, ini adik-adik sama Lause mau pengen tahu, Sheila kalau bangun tidur ngapain aja sih? Sheila kalau bangun tidur, Sheila langsung lipat tangan, tutup mata dan berdoa, bersyukur sama Tuhan. Terus abis itu Sheila beresin tempat tidur. Pinter. Disuruh-suruh dulu enggak sama mama? Enggak dong, Sheila kan sudah tahu Sheila harus membereskan tempat tidur sendiri. Pinter kamu ya. Terus abis itu Sheila ngapain? Setelah itu Sheila langsung ke kamar mandi. Terus Sheila mandi karena mau siap-siap sekolah musuh, walaupun sekolah online. Oh iya, masih sekolah online. Terus duduk di depan komputer ya. Oh iya, pintar ya. Iya Lause, biar juga gak pergi sekolah, sekolahnya online. Tapi sudah siap, sudah sarapan, mandi, sambal. Begitu kan teman-teman ya? Iya, kata teman-teman. Sama dong, mereka juga seperti itu ya. Oke deh, yuk kita sebelum mulai ibadah kita sama teman-teman di rumah, kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita berdoa. Doanya gimana Sheila? Tutup mata. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sungguh baik pada kami, sudah menjaga dan memelihara kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami dapat duduk dengan tenang dan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Ya Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang Lause mau tanya, Sheila rajin sekolah minggu kan? Iya, Lause. Kemarin, minggu-minggu sebelumnya, kita dengar cerita tentang siapa? Ayo. Tentang Musa, Lause. Iya, betul. Pintar ya. Pasti teman-teman yang lain juga pada tahu semuanya cerita tentang Musa. Sekarang, Lause mau cerita juga tentang kisah kelanjutannya Musa dan bangsa Israel. Mau dengar? Mau, Lause. Iya, Ma. Sheila dipanggil, Lause. Oh, iya. Dipanggil Mama ya? Iya, Ma. Sebentar ya. Iya. Oke. Sheila udah bisa duduk sama Mama. Bisa dengar firman Tuhan dari YouTube. Ya, nanti.
nanti sebentar kita ketemu lagi ya, oke? Okay? Say bye-bye ke teman-teman. Ya betul adik-adik, seperti tadi yang dikatakan oleh Sheila, bahwa cerita minggu-minggu yang sebelumnya itu bercerita tentang Musa dan juga dengan bangsa Israel tentunya ya. Nah sekarang ini apa yang Tuhan perintahkan ya kepada Musa? Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Pada saat itu bangsa Israel mereka sudah berkemah di padang gurun Sinai. Dan Musa diperintahkan Tuhan untuk pergi menemuinya. Apa yang Tuhan ingin katakan? Ternyata Tuhan ingin Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menguduskan dirinya karena mereka akan bertemu dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah akan menjumpai mereka. Ya, mereka diundang untuk bertemu dengan Tuhan. Wah, Musa kemudian turun dari gunung dan dia pergi menyampaikan akan perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Ya, pembacaan kita ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Ya, terus Musa kemudian kasih tahu sama bangsa Israel, kalian harus menguduskan diri kalian, ya. Tuhan Allah memerintahkan bahwa Dia mau bertemu dengan kalian. Wah, mereka senang sekali ya, karena mereka mau bertemu dengan Tuhan dan mereka kemudian berkata sesuai yang dikatakan di dalam ayat 8 sini. Ayo kita lihat, yo ayat 8 di Keluaran 19. Di sini dikatakan bahwa apa mereka jawabnya? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan ya. Jadi segala yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Wah, benar-benar ya. Ternyata mereka taat. Mereka benar-benar menguduskan diri ya, dan pada hari yang sudah ditentukan mereka dibawa oleh Musa dan mereka berdiri di bawah kaki Gunung Sinai. Dan di situ Tuhan sudah memasang batas dan mereka tidak boleh melewati akan batas itu. Dan mereka semuanya taat, mereka menurut ya seperti yang difirmankan Tuhan. Dan sesuai juga mereka sudah berkata bahwa mereka akan taat yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka berdiri di situ ya, kemudian... Israel, mereka tidak boleh naik ke atas Gunung Sinai itu. Hanya Musa yang boleh naik ke puncak gunung ya. Dan mereka tetap taat menunggu di kaki bukit, kaki Gunung Sinai ya. Nah, di situ Tuhan kemudian berfirman kepada Musa dan mengatakan apa yang Dia perintahkan yang harus didengar oleh bangsa Israel ya adik-adik. Jadi bangsa Israel ini mereka taat ya. Ini hal yang perlu kita juga harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan, kita taat kepada mama papa kita ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini adik-adik harus belajar di rumah, belajar sendiri atau belajar bersama kakak dan adik, gak boleh berantem. Kalian harus rukun, harus saling bantu. Adik harus saling
berbagi akan mainan atau alat tulis seperti itu ya. Jadi kalian harus taat ya. Dan juga kalau umpamanya kalian disuruh sama mama papa, harus segera datang ya. Obey, taat. Obedience, ketaatan. Ya, jadi kalian melakukan sesuai yang diperintahkan dengan segera. Berarti jadi kita harus gak boleh tunggu-tunggu disuruh. Nanti disuruh diperintah. Baru kita mau kerjakan. Terus sambil ini lagi para kalian bersungut-sungut. Apakah itu baik? Tidak. Ya, tidak bersungut-sungut, tetapi melakukan dengan segera dan dengan sukacita ya. Kalian masih ingat kan lagunya Obedience? Obedience is the very best way to show that you believe. Ketaatan adalah cara paling cepat untuk menunjukkan bahwa engkau percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita juga harus taat kepada peraturan pemerintah saat ini, harus disuruh pakai masker ya, ada prokes ya, harus pakai masker untuk menjaga akan keluarga kita, untuk diri kita juga ya. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh berbantah-bantah, tetapi kita menuruti apa yang seharusnya yang harus kita lakukan ya. Oke adik-adik, yuk kita mau panggil dulu teman kita Sheila ya. Sheila. Iya, Mausa. Wah, pintar kamu. Iya, Mausa. Aku pintar ya. Aku dipanggil Mausa, lari-lari langsung datang. Iya dong, pintar sekali. Gitu dong, anak Tuhan yang hebat. Iya, aku kan dengar Mausa cerita, katanya kita harus taat. Kalau dipanggil, kita langsung nyaut dan datang. Gitu kan Mausa ya? Iya dong. Wah, pinter. Ya, Sheila yuk, kita mau nyanyi sama teman-teman lagu yang kita semua sama-sama udah tahu, lagu tentang taat. Tahu kan? Tahu dong, Nausa. Yuk, kita nyanyi sama teman-teman ya. Ya, kasih ajar biar Sheila yang jadi MC, pimpin teman-teman nyanyi ya. Taat, taat. Gitu ya. Oke, Nausa. T-A-A-T, taat. Gitu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya ingin setia Yesus. T-A-A-T, taat. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Sheila masih ingat nggak? Tadi Lause ada bilang pembacaan Alkitab kita ada di kitab apa? Kelurahan, Lause. Kok kelurahan? Keluaran. Keluaran. Nah, pinter. Ah, iya, tadi Sheila salah ya. Nah, sekarang di keluaran ayatnya yang ke-8 ya. Kita
mau hafalin sama-sama ya. Ikutin Lose. Segala yang difirmankan Tuhan, yang difirmankan Tuhan, akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Allah akan kami lakukan. Coba Sheila. Segala yang difirmankan Allah akan kami lakukan. Oh, iya. Akan kami lakukan. Akan kami lakukan. Sheila ingat segala yang difirmankan Allah. Difirmankan Tuhan. Oh iya. Ya. Oh iya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya kan saya? Iya, betul sekali. Berarti akan Sheila lakukan. Akan Sheila lakukan. Yee, pinter. Oke. Sekarang kita mau tunduk kepala, mau berdoa dulu. Ayo Sheila, lipat tangannya, tutup mata. Iya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Biarlah sekiranya Tuhan senantiasa menolong kami, agar kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami selalu mengingat akan perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik, sambil kita angkat pujian, berilah yang baik. Bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan berkat dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini bersama Mas Hadi, kita akan melakukan aktivitas dengan menggunakan papan permainan. Adik-adik tahu kan itu papan apa? Ya benar, ini namanya papan ular tangga. Jadi hari ini kita akan membantu Bapak Musa untuk mencari cara tercepat agar dapat sampai di puncak gunung Sinai, yaitu sampai di angka 100. Nah, peraturannya mudah ya. Anggap saja adik-adik memiliki sebuah dadu yang isinya angka 1 sampai 6.
Lalu setiap langkah, adik-adik bisa memilih angka mana yang akan muncul. Angka itu akan menjadi penentu jumlah langkah Bapak Musa. Nanti, apabila sampai di bawah tangga, maka adik-adik bisa naik ke puncak tangga. Tapi, apabila sampai di kepala ular, maka adik-adik harus turun ke ekor ularnya. Kemudian, di sepanjang jalan, adik-adik juga akan menemukan beberapa kata yang nanti perlu disusun menjadi sebuah kalimat. Oke, sekarang harus saya kasih contoh ya. Ini contohnya apabila menggunakan 6 kali putaran dadu. Putaran pertama, Lause pilih angka 4. Berarti Bapak Musa berjalan dari angka 0 sampai ke angka 4. Kemudian karena berada di bawah tangga, maka Bapak Musa bisa naik ke angka 75. Jadi tulisnya seperti ini ya. Putaran dadu 1, 0, menuju 4, menuju 75. Putaran kedua, Lause pilih angka 5. Jadi ditulis seperti ini. Putaran dadu 2, 75, menuju 80. Putaran ketiga, Lause pilih angka 0. Ditulis seperti ini. Putaran dadu 3, 80, menuju 86. Putaran keempat, Lause pilih angka 6 lagi. Ditulis seperti ini. Putaran dadu 4, 86, menuju 90. Putaran kelima, Lause pilih angka 6. Ditulis seperti ini. Putaran dadu 5, 92, menuju 98. Terakhir, putaran ke-6, Lause pilih angka 2. Ditulis seperti ini ya. Putaran dadu 6, 98, menuju 100. Nah, sampai juga Bapak Musa di puncak Gunung Sinai. Lalu, tadi sepanjang jalan, kita juga menemukan beberapa kata ya. Ini kata-kata yang ditemukan. Kata-kata ini yang kemudian Lause susun menjadi satu kalimat, yaitu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada Musa. Baik, itu semua contoh ya adik-adik. Sekarang yang perlu adik-adik lakukan adalah bagaimana membantu Bapak Musa untuk sampai di puncak Gunung Sinai hanya dalam 5 kali putaran dadu. Ingat ya, hanya boleh 5 kali memutar dadu. Boleh menggunakan bantuan tangga, boleh menggunakan bantuan ular, terserah adik-adik. Yang penting, bisa sampai di angka 100 dalam 5 kali putaran dadu. Lalu, nanti adik-adik juga perlu menyusun kata-kata yang ditemukan sepanjang jalan akan menjadi sebuah kalimat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a atau Keluaran 19 ayat 8a. Ini dua aktivitas yang perlu adik-adik lakukan hari ini ya. Jadi nanti jawabannya bisa dituliskan seperti yang Lause contohkan ini. Lalu, kalimat firman Tuhan yang ditemukan tulis di bawah. Hasilnya bisa dibacakan sambil direkam video atau bisa juga difoto lalu kirimkan nomor berikut. Kalau masih bingung, nanti adik-adik bisa putar ulang videonya atau minta bantuan papa, mama, kakak juga boleh. Oke, selamat mencoba adik-adik. Wah adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Seru banget kan ya Lause Ivon bawain ceritanya. Nah, ayat hafalannya jangan lupa ya. Kita hafalkan sekali lagi ya. Bangkit berdiri, kita akan hafalkan sekali lagi, sebutkan sekali lagi ayat hafalan kita. Yuk, Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, sekali lagi ya. Keluaran 19 ayat 8a. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, menghafal hafalan, aktivitas, pasti kalian semuanya sangat-sangat taat ya. Harus taat dong ya, seperti lagu penutup kita kali ini ya, lagu TAAT taat. Yuk, masih tetap dalam keadaan bangkit berdiri. Lihat Lause Roslin dan Lause Leni ya. Kita pakai gaya, kita semangat, kita
Puji nama Tuhan. Tea Anetta. Kami terus agar kami selalu dapat melakukan firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami lewat Lause Ivon. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sebentar lagi bangsa dan negara kami akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa kami. Ajarkan kami terus untuk selalu mengucap syukur dan melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami untuk tetap selalu dapat bertahan dalam melewati pandemi yang berkepanjangan. Karena kami yakin dan kami percaya bangsa dan negara kami akan melewatinya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami akan berdoa seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Selama-lamanya. Amin. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Amin. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah pada Tuhan selama-lamanya. Keluaran 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Ayat 4a. Percayalah Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Saya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Bye. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya.